itu teruja untuk menantikan perlawanan yang cukup penting pada mereka dalam fixtures yang menyaksikan. Inilah penampilan kali yang keenam, perlawanan yang keenam mereka di gelanggang sendiri. Sementara bagi pasukan Selangor pula, perlawanan yang kelima away mereka dalam saingan musim ini. Saudara Nur Effendi Itam, alias Idris, berusia 50 tahun dari pusat serahan Mel Kapa di Perak, diberikan penghormatan untuk membawa match ball untuk diserahkan kepada Nur Azril Baharudin bagi digunakan untuk perlawanan pada malam ini. Lihat kedudukan, posisi yang baik. Faizal sekali lagi membawa bola ini ke tengah, cari ruang di bahagian tengah. Rosco merembat. Rembatan yang baik, tetapi tepisan yang kemas juga dapat dilakukan oleh Syahis Warren. Dead ball situation yang dimiliki oleh pasukan Selangor pada minit ke-40 permainan ini. Nantikan daripada Aaron, cantik. Walaupun berjaya ditepis sedikit oleh Syahis Warren, tetapi impact daripada kekuatan tendangan kaki kanan Aaron Bell itu memberikan gol pertama pada pasukan Selangor. Sekaligus juga dia berjaya untuk menambah jaringan peribadinya dalam saingan perebutan kasut emas. Tetapi masih jauh ditinggalkan oleh Fernando Forestieri. Tetapi kita lihat sedikit lewat Sachi Suaren merebahkan badan di sebelah kirinya. Tetapi free kick itu, bola itu melincung di hadapan wall yang dibentuk oleh 5 orang pemain sahaja. Mengasari Alex, antara jauh Alif Haikal. Aaron membuat satu percubaan terus, berjaya ditepis oleh Sosis Warren. Percubaan yang tidak disangka-sangka daripada jarak jauh. Tidak offside. Lepas di sini, Faizal Halim peluang untuknya, tolakkan untuk mengatasi Sosis Warren. Berlaku salah faham di bahagian tengah, di mana kedudukan Raji Imran dan juga Shivan Pillay yang berjaya dieksploitasi oleh pemain-pemain Selangor, terutamanya dengan kedudukan Faizal Halim yang tidak offside. Lambungan yang dilakukan oleh Aaron, betul tindakan daripada Sosi Suaran, tetapi dia gagal untuk menghalang jaringan kedua dapat dihasilkan oleh pasukan pelawat. Ketenangan yang ditunjukkan oleh Faizal Halim. Faizal Halim ke tengah, lepaskan ke belakang untuk Mukhairi. Mukhairi mencuba, cantik. Sekali lagi, dia meletakkan dirinya sebagai pakar rembatan jarak jauh. Rasanya percubaan itu boleh disamakan oleh Sasi Suaren. Tetapi ada lantunan yang mengelirukan penjaga gol muda Perak itu untuk gol yang ketiga Selangor. Assist dari Faizal Halim. Ah, itu dia. Semalam kita melihat ada jaringan-jaringan seperti ini di Alustar. Hari ini turun di Ipoh pula. Mukhairi Ajmal. Rosco. Lambungan tinggi untuk Mukhairi. Setting ke belakang. Brandon Gunn. Kalau tidak, itu adalah sentuhan pertama yang menghasilkan jaringan. Kapten Amben yang diserahkan semula kepada pemain yang lebih berpengalaman. Brandon Gunn. Percubaan rendah dengan kaki kanannya. Mula kepada Nur Hakim, masih ada peluang untuk masukkan Selangor. Peluang di sini mudah ditanduk masuk oleh Aaron Rodriguez. Gol yang keempat.
penyokong-penyokong Selangor. Yang mengorbankan hujung minggu mereka untuk bersama-sama dengan skuad ini. Tapi hantaran semula, Nur Hakim satu lob tanpa dikawal di situ. Di mana kedudukan Raji Imran Shah. Dan Aaron Juvel Rodriguez tidak melepaskan peluang ini untuk tandukkan mudah. Perak mengasap sasaran yang terakhir ini. Terus kepada Karol Azhan dari Cik Suhairi. Begitulah tamatnya permainan. Percubaan terakhir dari pemain muda ini. Tetapi gagal untuk menghalang Tan Cheng Ho dan juga pasukan Selangor. Mengutip tiga mata yang berharga untuk kembali. Tak mana menunjukkan rasa hormat kepada pihak lawan dengan kemenangan yang begitu penting sekali kepada Selangor. Menumpaskan Perak di Ipoh dengan 4-0.